idea keladi ni abang suka bagus. Sebab apa? Keladi merupakan salah satu sumber sayur dan juga bahan fiber yang tinggi ya, dan juga karbohidrat. Keladi ni ya, kemudian tapi special kita abang tanya dulu dan kini jadi macam yang komisi juga ni. Rendam dulu. Rendam dulu. Lepas tu mesin pakai blender pisau yang kering tu. Dia keluar macam ringan je. Rendam berapa lama ni? Dalam 2-3 minit boleh lah. Okey, kalau rendam lama lagi sedikit, dia banyak keluar di dalam. Dalam bagi kajian, yang kata penonton, kalau kita rendam lebih kurang setengah jam atau mak saya 2 jam, kita boleh keluarkan yang 70% 70% of the salt content dalam ada dalam daging tu boleh dikeluarkan. Tapi kita cuci, kita postkan. Ya? Saya boleh tu macam taucho boleh buat, boleh cuci macam tu. Kita masih ni. Okey, apa langkah pertama nak buat ni? Mula-mula, air ni memang akan campurkan dengan kicap. Jadi kalau kita keladi kan dia pekat kan, nanti kicap tu semua bercampur dah tak cantik dah. Saya campurkan ni dengan dalam air yang selarutkan. Ini main mixing bowl. Saya akan tepung-tepung yang diayak ni saya akan campurkan lah. So ni tepung jagung. Jagung, ada tepung beras. Dan istimewa hari ni kerana kini masakan kesihatan, I syorkan kita gunakan juga tepung whole wheat, tepung penuh gandum. Tepung gandum kulit yang kulit ya. Jadi buat anda yang tak tahu, tepung gandum kulit ni ialah sebenarnya tepung gandum biasa, tapi dikisar sama-sama kulit dia. Kita berarti warna dia agak coklat, kerana kulit yang tinggi zat fiber dia. Kita campurkan juga lada sula ni. Then also kita punya garam. Tepung-tepung ni semua ada ayak dulu eh. So garam sedikit. Okay, lepas tu kita dah bikin macam gini, I akan biarkan ada lubang kat tengah-tengah. Tak nampak pun lubang? No, kejap lah. Ini yang mana cuman tu dah? Mana nak mana nak pun iman? Kau dah kawin juga? Dah. Ada yang tunggu dah pak lubang. Okay. Kecap bikin sudu. Ada minyak dulu? Sebab kita nak kukus kan, dia macam talam. Jadi kita perlukan air supaya dia tak terlalu pekat dan tak tak semestinya. Chef Wan. Oh, Chef Wan. Dah siap dah. Allah, pening aku menunggu ni jajak benda awak. Tak ada saya siap lagi. Kuih talam pun aku tak ada siap. Tak siap abang, tak siap-siap lagi. Jadi pening tak? Ya, saya tak. Nampak pun semarang sangat. Lemas aku ni, ya Allah. Sayang, patutnya orang Cina buat, orang jantan dah. Dah, masa aku dah. Orang jantan pula menjahit, orang pun tidak menjahit, pula jadi. Orang jantan masuk dapur. Jadi kuih talam hari ni, tu dia penonton. Ya, resepi kedua, resepi pertama tadi kita dah potong-potong, mama kata, okey mama. Tak ke boleh kau. Kau ingat awak balik, dia bungkus kau tengok. Ya, mama tak ada pakai apa, banyak bambahan diri pun jadi gemuk macam ni. Ya, naik cantik. Okeylah penonton, resepi pertama tadi kita buat apa? Coffee cake gunakan cherry dan juga kacang. Ambulata walnut very simple. Kita guna low fat yogurt. Kita guna minyak jagung yang very healthy. Susu pun susu sepanjang apa ni. Kita low fat, kurang lemak. Dan rumah tadi juga ganti menggunakan bahan apa tadi. Dia menggunakan tepung gandum whole wheat ya. Kata dia nak ganti dengan oats pun boleh juga. Dan Puan Jemaah, terima kasih sama abang hari ni. Pada sudi mengongsi resepi talam yang dapat dibuat dengan mudah dan juga taklah ringkas apa, tak teruk sangat. Dan minyak petu dan kering tadi kalau kita rendam lama sikit dengan air dapat mengeluarkan garam dengan banyak. Kepada anda semua di rumah, ya, terima kasih sama saya. Jangan lupa besok kita masih lagi nak menyanyikan resipi untuk anda. Selamat sejahtera, selamat puasa dan jumpa lagi semua. Bye.